Yes, kita makan-makan lagi. Kali ini cobain bakmi ayam kampung halal dan murah. Aku pesan bakmi ayam pangsit rebus, somai, bakso goreng, lumpia, dan pangsit goreng. Lumpianya isi wortel dan juga bihun. Lebih mirip risol sih. Dikasih cocolan sambal kacang juga. Menurut aku lumpianya biasa aja sih. Nah, ini yang juara, pangsit gorengnya enak lembut. Bakso gorengnya juga lumayan. Harga satu porsi bakmi ayamnya Rp17.000, untuk porsi jumbo Rp26.000. Di mana lagi kan makan bakmi ayam kampung semurah ini? Bakminya terlihat sederhana ya. Gimana ya rasanya? Enak, minyak ayamnya berasa. Kita coba tambahin sambal. Oh ya, aku belum kasih tahu harga snacknya. Untuk snacknya, bakso goreng Rp6.000, pangsit goreng Rp3.000, lumpia goreng Rp3.000, dan siomay ayam Rp8.000. Oh ya, kalau siomaynya tadi aku kurang suka. Menurutku sambalnya nggak pedas, lalu ada taste pahitnya dikit. Nah, pangsit rebusnya nih, endul-endul menggoda ya. Pangsit rebusnya aku suka. Last bite, ini yang paling enak. Overall aku suka dan rekomen Bakmi Ono. Cabangnya banyak loh, silahkan mampir.